Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Hari tu Nemok nak ngembak kita orang main masak-masak lagi. Nemok nak buat apa? Kuih ros loyang. Okey. Itu adalah antara bahan-bahan pakai Nemok molah kuih ros loyang. Nemok gunakan tepung beras 500 gram ataupun 1 mangkok. Dan tepung gandumnya 1 gelas ataupun setengah mangkok. Santannya 3 gelas dan 1 cawan gula. Ha, gelas tu lah pakai Nemok nyukatnya. 3 biji telur. Mesti ada telur. Boleh guna telur unta. Nemok guru sekejap lah. Tu te, apa? Air kapur. Air kapur sirih. Kita gunakan sesuduk aja. Kita gunakan garam pun satu sudu teh. Yang pentingnya tu lah heroinnya. Nemok rendam dengan minyak dulu. Dan Nemok nak apa? Kisah-kisahkan bahan-bahan tu dulu. Kita ketuk aja telur. Kita masuk. Bahan-bahan tu kita kisar dulu dengan apa sesuatu air kapur. Nemok letak garam, Nemok letak santan, jangan letak banyak dulu. Okey, Nemok kisar bahan tu aja sikit. Kemudian kita masukkan tepung sedikit-sedikit, tepung gandum dulu. Sudah sampai adunannya halus. Sudah halus dah. Dan Nemok masukkan tepung sikit-sikit supaya nasi apa kata orang si berketul-ketul. Macam tu cara Nemok mengolah kuih lain pun macam tu juga. Saat nasi berketul-ketul, Nemok masukkan tepung dengan santan sedikit dulu. Kalau apa kita masuk santan lagi, hanya sebatinya jadinya si berketul-ketul. Ya, tepungnya sebati dulu. Kurang airnya kita tambah sikit-sikit. Ditapuk semua tepungnya tadi, baru kita nambah airnya sikit-sikit lagi sampai habis, sampai ke nemu adunan yang kita mau. Tu dah ditapuk semua tepungnya tadi, baru kita nambah airnya sikit-sikit lagi sampai habis, sampai ke nemu adunan yang kita mau. Adunannya
Enggak kacak, jangan kita mulah macam tu. Saya dah berketul-ketul, si perlu kita nak bertapis-tapis. Tu cara orang lama marik mulah kuih. Cara orang lama dulu-dulu buat kuih macam ni lah. Nah, dia orang guna blender, pengisar. Tak ada pun dia orang guna apa benda. Adunannya mungkin kacak. Kita gunakan apa? 13 santan tadi. Tambah lagi sikit. Dah adunannya halus. Cemialah caranya teknik nak nunjuk. Semua orang pandai mula kuih loyang. Tapi ada teknik-teknik tersendirinya. Okay. Kita rendam dulu acuan. Rendam dulu cuan ya. Suhunya panas. Kek baru kita mecop. Tunggu desainya berhenti sekejap. Yang akan tepungnya lekat baru digoreng. Api jangan besar gila. Mau besar gila cepatlah nyangus. Gitu. Kemudian goreng. Selus lagi. Kita goreng lagi. Okey, dah siap dah ros goyang kita ataupun ros loyang daripada Nek Mok tadi. Okey, teman-teman. Selamat mencuba resipi-resipi daripada Nek Mok tu. Petua-petua Nek Mok. Okey, terima kasih menonton. Jangan lupa like and subscribe.